perjalanan Bapak Bupati Kerom, Bapak Peter Gus Pager menuju Kampung Tua Hitam ya. Dan kondisi jalannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat jalannya belum beraspal tentunya, dan ketika di tengah jalan kita harus turun untuk menutupi lubang-lubang di jalan baru kita bisa lanjut ya. Kalian bisa lihat itu ada teman-teman dari TNI dan warga yang membantu, dan ada kali ya yang kalian bisa lihat itu ada kali deras yang kita harus lewati. Nah, ada jurang terjal, jalannya seperti itu berkelok-kelok. Yes, kampungnya sangat paling pinggir, paling terbelakang. Dan ini adalah antusiasme dari warga Kampung Toy dalam menyambut kedatangan Bapak Bupati Gerong, Bapak Bupati Peter di desa mereka ya. Kalian bisa lihat ya, mereka membawa panah ya. Ini adalah tradisi mereka ya dalam menyambut tamu-tamu besar. Ini mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bahagia ya. Oke. Ya, ini mereka sementara lari dengan girang sambil menari menjemput kedatangan Bapak Bupati. Oke, kalian bisa lihat di sana. Oke. Mereka sangat bersukaria. Ada anak-anak kecil, orang dewasa, orang anak-anak muda ya. Mereka mengecat tubuh mereka. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, mereka berlari ya, berlari kecil-kecil mengelilingi mobil yang dikendari oleh Bapak Bupati. Itu Bapak Bupati sendiri yang sedang mengenakan topi merah dan jaket berwarna kuning itu ya. Mereka mengelilingi. Ini adalah ungkapan kegembiraan mereka ketika menyambut kedatangan seorang tamu besar ya. Dan ini juga baru pertama kali Bapak Bupati mengunjungi mereka, desa mereka, desa Toy Hitam. Nah, yang ini mereka sedang mengarak Bapak Bupati menuju rumah adat mereka ya. Di sana ya, kalian bisa lihat ada yang udah menaiki rumahnya. Ini rumah panggung. Nah, ini Bapak Bupati sedang ikut menyaksikan tarian dari masyarakat ya di atas rumah panggung ya. Inilah tradisi adat-adat mereka ketika menyambut tamu besar ya. Mereka menari dan kayak ya lompat-lompat itu. Inilah tarian mereka. Oke. Mereka sangat bersyukur ya, mereka sangat bahagia karena pemimpin mereka mengunjungi mereka di tempat mereka. Nah, ini adalah pembagian sembako untuk warga masyarakat. Mengunjungi Bapak Bupati, mengunjungi SMP Toe
juga mengunjungi UNIF 126 Kabupaten Garum di Toe Hitam, Puskesmas Toe, dan ya foto bersama warga. Inilah keramat tamahan dari seorang Bupati Bapak Peter ya, dan juga pemantauan kesehatan Toe Hitam ini berada di Kabupaten Garum, Desa Toe Hitam, Kecamatan Toe. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.